kenapa nggak kenapa nggak ada yang mau orang toko roti aja kadang ada suka bawa roti parfumnya biar menarik pelanggan datang ada tokoh. itulah sebuah metafora keren Mengrefleksi hmm, yang roti seperti toko roti yang menyemprotkan parfum roti. Jadi kita lalatnya, ambil roti, tertangkap. Ya, That's apa. Kita. Hey, huh? hey, Captain! I can hear you! Hey, hey, Captain! No, no, bukan! I can hear you out. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. <laughs> SpongeBob SquarePants. <laughs> SpongeBob SquarePants. <laughs> <SpongeBob SquarePins. laughs> sampai mana ya? Ya, sekarang dari Instagram, terima kasih dari Twitter. Sekarang dari Instagram, dari Instagram sudah ada 400 pertanyaan. Terima kasih. Kita tidak mampu bacakan semua ya. Karena ini motivasi Imhotep menaklukkan dunia apa ya? Yang mumi ya. Uh, hmm. Mumi apa? Imhotep itu yang Egypt, Mesir kan? Nggak tahu. Titip kuku ya, bagaimana cara menghindari meteor? Cara menghindari meteor? Iya. Jadi main karakter? Enggak, Armageddon kena-kena juga main karakter. Enggak lah. I don't wanna close my eyes. Yang gitu filmnya. Itu soundtracknya. I don't wanna fall asleep. I miss you babe. No wanna miss a thing, mati kan. Jadi main karakter juga. Emang ya ya? Mati. Mati. Ya kadang Mati kan. Jadi nggak jauh enggak valid tuh. Siapakah nama pemimpin kesatria Templar yang menginisiasi terbentuknya Freemason? Dan jabarkan secara rinci agenda utama Freemason. Freemason tuh apa? Mason. Gua tahunya Remason. Wah, dicandain, nggak ikutan gua. Kenapa nama panggungnya dadi G? Apakah mau sok sokan biar laris di pasaran seperti Ebit, GAD, Vino G Bastian dan G Pamungkas gitu? Durasi, durasi. Oh kalau gue mau laris Pak. Titip tanya oh, bagaimana malu. cara mengalahkan lawan main catur ketika dia menggunakan opening karokan Defense. Apa itu? Awah, katanya guru. Ya emang harus belajar catur. kan guru tahu semuanya. Gak Kita jadi pintar menulis dan membaca karena siapa? Nah, caturnya di mana? Terus lanjutannya. Kita kita jadi tahu beraneka bidang ilmu oh, ya karena siapa <laughs> kita jadi pintar dibimbing pak guru kita sweet. jadi tahu dibimbing bu guru <laughs> guru bak penerang dalam kulit hahaha <tuh> jasamu tiada ta ha jasamu tiada tak tung tri ha ha This is what I'm It's We can read and hey. learn things that we don't know before, hmm. and write and read. Because of whom? Teacher. <laughs> Bang titip tanya Gue gak tau dia siapa daripada gue nanya dia Mending gue nanya ya Ben Kenapa sih ya Ben gak ikutan America's Got Talent Dengan bakat menyanyi yang luar biasa <tuk> Nyanyi yang tadi gitu doang Wah Dia ben, pernah nyanyi nyanyi, ya ]nya? ben. nyanyi Ben Nyanyi Ben Nyanyi Ben nyanyi, Ben <tuk> Bisa nyanyi apa, apa lagi Celine Dion. Dion My heart will go on <tuk> yang langsung you are here there's nothing I fear ayo ayo ayo, ayo. ya udah yang lo ngerti lah cepet cepet ayo nyanyi ban ayo satu bait dua bait ban katanya jelek suaranya ban bukan jelek maksudnya nyanyi ban orang nilai dari mana ban nyanyi Ben ya aku biasa wae aku Suatu malam yang biru tanpa dirimu Berjuta-juta rindu padamu Sendiri pun harus menikmati nyanyian sang rambulan Kamu buang-buang banget kamu di sini Berapa gaji Mas Andi? Agak uno. Ada orang sih. Pak Sandiaga Uno bukan penyanyi ya? Iya. Pengetahuannya kurang, udah lagi. Terima kasih Man. Iya, makasih. mengkotak-kotakan. Lagi-lagi tidak tepuk tangan lagi. Tadi gua mangap kok lihat aja kamera. Itu apresiasi saya gitu bentuknya. Orang tidur juga mangap. Karena mimpinya dia mengapresiasi seseorang. nggak bisa mimpi meninggal, mangap tahu orang meninggal juga mangap. Ketika Budi pulang mengendarai mobil dalam kecepatan 300 km per jam dengan menempuh jarak 27 km, berapa lamakah Budi sampai ke rumahnya? Makan. Nah, berapa lama nyampe rumahnya? 20 menit. Salah apa dong coba jelaskan tentang diri anda dengan singkat serta berikan alasan mengapa anda mendaftar di posisi ini dan berapa ekspektasi gaji anda kalau diterima siapa sih toko utama di foto kaleng kongguan foto utama ibunya ya mother Bang, Kukuya tolong tanyain dong siapa binaragawan yang paling disukai kenapa Atta Halilintar? Kenapa Atta Halilintar? Hmm. Binaraga paling sukain? Kenapa Atta Halilintar? Karena dikasih nama oleh orang tuanya, pemberian orang tuanya. Jadi maksudnya apa? Kenapa binaragawan, siapa binaragawan yang lu sukai dan kenapa Atta Halilintar? Itu dua pertanyaan. Satu. Siapa binaragawan yang lu sukai hmm. dan kenapa yang lu sukai adalah Atta gitu loh. Bukan itu tadi pertanyaannya? Itu nih. Tolong tanyain dong siapa binaragawan yang lu, paling lu sukai, Tuh. kenapa Atha Halilintar. Nah itu. Nah itu. Kan itu maksudnya binaragawan yang lu sukai kenapa Atha Halilintar. Mau nah, dia binaragawan? Lah terserah dia. Mau dia binaragawan kek. Hmm, fitness-fitness biasa doang buat bugar. Jadi kenapa ya kalau fitness-fitness doang? Gak boleh. Coba binaragawan itu orang yang memamerkan badannya. Nah, Ata juga suka pamer badan? Enggak pernah. Pernah? Kapan mana videonya? Dulu fotonya. Ada nih. Ata Halilintar di Bali. Itu di pantai. di Bali tidur. Bukan di panggung. Eh, tapi tuh lari-lari berotot binaragawan di panggung pamernya ya kan ini dunia adalah panggung sandiwara jadi dia bisa lari di dunia ini kan dia lari di dunia kan betul. di dunia nggak di pantai di pantai kan pantai itu bagian dari dunia betul B bagian dunia dunia yep. panggung sandiwara kenapa lu kalau emang nggak suka mata lintar bilang aja oke okay. nggak suka 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 aja kenapa suka kenapa ya karena sukses kita ngeliat orang sukses mah suka suka aja lah Hitler juga sukses sukses apa membantai manusia definisi suksesnya apa dulu ya tadi kan semua orang sukses lu bilang kita melihat orang sukses suka suka ya. aja Sukses setan, sukses menggoda manusia. Hmm? Berarti suka-suka aja, bukan kriteria suksesnya dong. Kenapa semua cowok punya tahi lalat di tangannya? E, iya bener, e, iya bener. Kenapa tandanya apa? Tuhan itu ada, kan gitu jawabannya. <laughs> hmm. udahlah percaya aja lah sama Tuhan. Kita tuh kalau nggak juga gimana? Ada di sini sekarang bernapas. Kita tuh di, melayang, tau? Sekarang tuh melayang. Ini bu, bu, bumi seperti ini melayang, tau? Melayang begini. Bumi. bumi melayang. Matahari, bumi, melayang. Siapa yes. yang Tuhan gravitasi. kerak gravitasi. Iya dong. Gravitasi yang menyerap kita ke bumi. Itu juga, cuman kan sekarang gravitasi juga yang membawa bumi mengorbiti matahari. Skip lah anak IPS. Temen gue anak IPS bisa kayak gitu. Mungkin passionnya anak IPA. Nitip gue konten takut istri asli atau cuma pembuangan publik aja settingan. Kenapa gitu? Hah? Kenapa settingan? Karena it works. Berarti lu berani sama istri? Berani, respect. Berani sama respect lain loh. Oh, lawan katanya takut berani. Respect lah. We respect each other. Ada masalah apa sama Sule? Nah, apa gua gak main-main tuh. Ada masalah apa sama Sule? Kagak ngerti. rambutnya sama. Gak panjang. <laughs> ya apalagi? Sule panjang lu enggak? Kenapa mau bersaing? Kagak. Selain ada Rai, siapa lagi yang lu gak suka? Banyak banget yang lu gak suka ya? <laughs> siapa sih yang ngecap kayak gitu? Itu dia bilang tuh. Selain ada siapa lagi yang, yang lu gak suka? Kenapa? Oleh. Kakak slang. Adek Rai. aku suka Adek Rai. Tante. Tante siapa ya? Rai. Om Roy. Adek Adek Rai, Kakak slang, Om Roy. Bapak di Mas. Surga. Kenapa Wisi. manusia nggak punya insang padahal penting buat penyelam? Jawab dong. Oh, karena manusia hidupnya di darat. Manusia ikan ada? Kita kan sudah insan. Ada manusia ikan di One Piece? Di One Piece animasi. Ada kartunnya? Animasi itu kartun. Ada komiknya, bukan animasi still fiction. Transformer enggak? Apa? Enggak fiksi. Oh, yang di Tanjung Priuk. Enggak, di Amerika. Kan kisah nyata. Yakin. Apa untungnya gerakin tete gitu untuk Pilpres tahun ini? Untuk Pilpres? Hmm. Enggak tahu, belum ada yang hire buat Pilpres. Kalau dukung satu gimana? Misalnya. Paslon satu maksudnya? Hmm satu ya satu dua dua tiga tiga apa maksudnya kan rambut sama-sama putih oh keren Put tiga paling gitu enggak oh, enggak, enggak. <laughs> kenapa enggak tiganya dari itu juga gerakan gimana tiga kan cuma dua Titipku, tolong tanyain apa rasanya jadi orang yang gak terkenal tapi bisa diundang ke podcast Minta Digampar. Senang. Habis ini saya terkenal. Di, ini disebutnya Komtung PMLI. Benderanya. Bendera. Bendera mah lagu coklat. Teo, neno, 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 Biar saja aku tak sekedar matahari. Namun saya tiruan tiruin suara suara intro spongebob dong. No? spongebob animatrik ah, intro suara intro tiruin suara intro spongebob intro are you ready kids sing gitu ui oh oke nih suara spongebobnya suara spongebob, yeah. suara SpongeBob kan? hey hey captain I can see. I can kan, see are, you you. are you ready, kids, are you ready, kids? Hey hey, Captain, well, I can see you. I can hear you. Oh? Oh I can hear you, yeah. Are you ready, kids? Hey hey, Captain. I can hear you! Hey hey, Captain! No, no, can I can hear you! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob Square Pants! SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. We. SpongeBob SquarePants. SpongeBob. SquarePants. <coughs> Halo Patrick. Oh, ah. apa uh, uh, SpongeBob? Apa tak kau menemaniku ku, menemani ku mengalami saat ini. Menyenangkan sekali. Menemani mu kumur kumur. Apa? Umur, umur Patrick. <laughs> Mana kamu buru-buru? Mana kamu buru-buru? Lagi lagi. SpongeBob, kau tidak pernah membosankan. Banyak. Nyalah kau dari sini. Oh, SpongeBob. -spon. Kenapa kau tidak masuk kerja hari ini? Oh. Jok. Kenapa kau tidak? Habis. Terima kasih banyak yang bertanya di Instagram dan Twitter. Masih lama lagi, masih lama, masih per. <tuh> <tuh> Nggak nah, bisa lebih cepet ya. Ini jawabnya yang cepet, jawabnya yang cepet semua orang juga mau pulang semua orang punya keluarga loh sebenernya. ya gue jangan coba lama lamain dong lu menahan mereka apa bermain bersosialisasi lu kenapa sih menahan menahan mereka dan gua. kenapa menahan menahan mereka yang bikin lama kan bantahan lu enggak gue nggak mau bantah gue cuma bingung kenapa makan harus pakai piring ketika pakai daun pisang oh, ini udah ditanya tadi jadi kenapa karena lu berotot berarti lu suka makan bayam ya? kayak Popeyes, enggak. Kok enggak? Saya suka makan dada ayam. Tapi kan Popeye nggak makan dada ayam. Popeye kan kartun. Ah, tapi kan kisah nyata. Maksudnya apa? Kata Olive. Gak ada orang makan bayam doang bisa makan. Ada berotot. Olive Fried Chicken di Jogja. Popeyes juga ada Fried Chicken. Nah itu kan di Lenteng Agung. Iya, jadi warna juga ada. Di mana lagi ada? BSD ada. Oh, ada ya. Mahal lebih. Kenapa burung nggak pernah malu buat nyanyi? Karena itu cara komunikasi mereka. Kata siapa? Kan mereka gak bisa ngomong. Itu nyanyi. Ya iya. Bisa ngomong berarti. Iya itu kan ngomongan cara komunikasi. Iya tapi bisa ngomong berarti. Tadi bilangnya nggak bisa ngomong. Kenapa itu? Bisa. Lo guru penjaskes kan harusnya hafal gerakan SKJ. Again sekolah internasional nggak ngajar SKJ. Tidururutu 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 Kamu masih hafal? Nggak terus Kenapa terus 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 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kenapa nggak sampai seratus? Hmm. Karena diciptakan Tuhan begitu. Enggak. Yang menciptakan kan manusia. Tuhan yang menciptakan akal untuk manusia menciptakan SKJ dan juga perhitungannya. tadi di awal gue jelasin kayak gitu. Salah. Enggak. Enggak jelasin kayak gitu. Kenapa nggak sampai seratus? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Gak tahu. rule of music kali. Udah berapa ini sekarang? 100. Oh. oh. Di selama bahasa burung ya. ada parfum beraroma bunga jasmin, bunga mawar dan lain-lain. Kenapa nggak ada parfum beraroma bunga rafflesia Arnoldi? Karena bau bangke. Emang kenapa kalau bau bangke? Siapa yang mau tercium seperti aroma bangke? Rafflesia Arnoldi. Ya biarkan saja bunga itu sendiri. Di kenapa orang untuk bunganya langka kalau dibiarkan sendiri? Kalau dia ngambil gimana? Emang itu langka ya? Langka. Oh. Yang makan lalat kan ya? Iya. Hmm. Keren mau bilang mengkotak kotakan Gak makan lalat doang. Kenapa nggak di kenapa nggak ada yang mau orang toko roti aja kadang ada suka bawa roti parfumnya biar menarik pelanggan datang ada toko... itulah sebuah metafora keren. gelas yang roti seperti toko roti yang menyemprotkan parfum roti jadi kita lalatnya ambil roti wah apa. <tuk> kenapa okay. nggak bikin grup dance sama Dimas Anggara dan Dimas Beck biar bisa bikin grup joget namanya 3D karena belum seterkenal mereka kali ya jadi mereka belum mau diajakin Emang lu kalau bisa masuk kulkas lu mau ngapain pas sudah di dalam? Matiin kali ya biar nggak dingin. Ngapain masuk kulkas? Ya kan kalau bisa. Ya kalau bisa ngapain masuk? Kan bisa aja. Ah enggak, gue nggak mau masuk kulkas. Gue mau hidup kayak orang normal. Nggak mau masuk kulkas. Ah, ih ngapain aneh banget masuk-masuk kulkas. sih kan gue normal. Ih. Enggak gak muat ya. juga sih masuk kulkas. Ya kan makanya dari awal kenapa? Kalau muat pun ngapain mau masuk? Hmm. Saya jawab logika dibantah. Enggak sini saya jawab enggak logika deh. Oke, okay, coba deh jawab enggak kenapa? kenapa dong. lu enggak mau masuk kulkas? Karena dingin. Tuh kan berarti mau ada masuk kan? Gue udah gak, lu udah kurang logika apa lu? Karena dingin. Berarti lu ada intensi mau masuk kulkas dong. Kan? kan bisa jawabnya kenapa lu enggak mau masuk kulkas? Eh, apaan sih masuk kulkas sih? Aneh banget gitu. Coba tanya lagi. Kenapa lu gak mau masuk kulkas? Iya, apaan sih masuk kulkas? Kenapa ngikut-ngikut gak kreatif ya? Kita kan manusia diciptakan oleh Tuhan akal. Hmm. untuk tidak mengkopi. Coba lu tanya gue. Terserah deh pertanyaan apa dah. Kenapa kita harus push up? Kenapa apa? Kenapa kita harus push up? Gak ada yang bilang harus? Harus dong. Gimana kalau orang-orang yang kurang beruntung yang tidak mempunyai tangan? Gak ada yang bilang harus kan berarti? Kenapa lo memaksa semua orang harus push up? Kenapa? Karena lo sempurna? Karena lo sempurna? Hmm? Karena, karena tete lo bisa goyang-goyang? Jadi semua orang harus push up? itu kelebihan oh. bukan sempurna ini kelebihan bukan berarti saya sempurna saya tidak ada yang bilang saya sempurna walaupun anda nyanyi kalau kau oke okay, bakal mulai nyanyi kenapa harus ke gym kalau bisa dengan angkat galon tiap hari dan bangun rumah. Kalau maunya angkat galon dan bangun rumah silakan, nggak harus ke gym. Tapi kenapa lu ke gym bukan bangun rumah dan angkat galon aja? Karena gua nggak suka ngangkat galon dan bangun rumah. Kenapa nggak suka? Enak bangun rumah bisa punya rumah, enak angkat galon bisa minum. Lu bangun rumah lu sendiri? Bisa. Lu. Kalau mau? Yakin. Bisa kalau mau. Namanya bangun rumah kan nggak sendiri. Ibu juga sendiri, nyuruh tukang. Tapi bisa ikutan minum minuman ungu juga. Yang mereknya? Extra time. Boleh, oh, boleh. Jadi kenapa nggak bangun rumah aja dan angkat galon maksudnya? kan banyak orang-orang tua mungkin di komplek yang aduh gimana yang angkat galon ya wah kebetulan ada orang berotot nih bisa diangkat bisa membantu kenapa gitu di gym kan nggak ada yang ter udah di gym kan orang kuat semua nggak ada yang perlu ditolong apa yang diangkat siapa kan? gym itu sama seperti rumah sakit orang sakit datang ke rumah sakit orang lemah datang ya, ke gym demikian adalah minta episode ini beneran udahan iya demikian terima kasih banyak telah menyaksikan minta digambar semoga merasa ter tercerahkan, terinformasikan dan juga terbagus. Nanti kan minta di kabar episode lainnya dengan bintang tamu yang mohon maaf lebih seru dari ini. Siapa yang bisa lebih seru dari ini? Enggak ada. Oh, uh, sangat cerit. Ada ombak dalam. Terima kasih banyak. Mulet nggak? <tuk> Takut, Pak. Udah boleh pulang kok. Nggak diantar ke depan? Biarkanlah alam yang mengantar. Keluar nih. Terima kasih. Kembali nanti kita nanti nonton lagi mata di gambar ya di episode lainnya. Eh, endingnya tuh ada minta digampar-gamparin dong gak ya? Kayaknya ada minta digampar. Gamparin dong. Makasih. minta digampar. Selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu perang dunia kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Ya? Benar. Makanan yang rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang. Dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti. Ini akan jadi perjalanan awal gua melihat ini. Inilah kenikmatan dan kebebasan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati mati. Aku tetap sukses. La 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 la.